Widomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur ini merupakan salah satu sentra budidaya pertanian hortikultura, khususnya tanaman hias. Desa ini tak jauh dari pusat Kota Batu. Hai Spoon Lovers, bersama Bonita kita akan melihat cantiknya desa bunga dari Kota Batu. Dari kota yang suhu udara rata-rata mencapai 11 sampai 19 derajat Celcius ini memiliki berbagai jenis tanaman hias aneka warna yang dibudidayakan di kebun, greenhouse, maupun halaman rumah warga. Tak heran kalau kita akan melihat bunga yang cantik ini di sepanjang jalan. Wah, cantik-cantik ya bunganya. Jutaan tanaman hias ini dikirim ke penjuru Indonesia tiap tahunnya loh, Spoon Lovers. Hayo, pasti salah satu koleksi tanaman hiasmu ada dari Kota Batu. Hahaha, iya kan? Di awal pandemi tahun kemarin, para petani mereguk untung karena permintaan yang meningkat. Hebat sekali ya. Tanaman yang banyak dibudidayakan di kota ini adalah mawar. Ada juga tanaman lainnya, seperti tanaman anggrek yang memiliki 3 warna. Kaktus, monstera, dan masih banyak lagi. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari ribuan hingga jutaan. Pasti Spoon Lover semua udah gak sabar untuk kesini. Nah, Spoon Lovers, mumpung ada di Desa Bunga nih, Bonita juga mau ngasih tahu ke kalian, Isbon juga punya bunga yang gak kalah cantik pastinya. Apalagi kalau dibuat buket bunga kayak gini. Wah, siapa sih yang gak mau? Pasti mau lah. Kalian bisa hubungi Isbon terdekat di kota kalian ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali ya. Dadah.